أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، para jamaah Masjid Al Jariyat Al-Thalas Surabaya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir. Kita telah sampai pada surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13 ayat 27 sampai ayat 28. Kita baca ayatnya secara bergantian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. Anab ini kol-kolahnya kubro ya. Mai yasha, nun mati ketemu dengan iya, ini tiga ketukan atau satu putaran ya, satu putaran penuh, jangan dikurangi. Kita ulangi. Qul inna allaha yudillu mai yasha ilaihi man anab. Bersama man yasha'u wa yahdi ilaihi man anab. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. Ini kafnya berdesis ya. Bidzikrillah begitu. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ala bidzikrillah
الذين آمنوا وعملوا الصالحات توب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. Ini juga qalqalah kubra, ma'ab. Kita ulangi bersama-sama. Alladzina amanu wa 'amilus solihati tubalahum wa husna. Nah, di sini ada satu pelajaran yang selama ini kita tunggu-tunggu, yaitu wawu mati bertemu dengan wawu. Wawu jama' ini amanu wa. Di sini wawunya harus wawu matinya harus idhar. Jangan sampai terjadi idgham. Terjadi idgham seperti ini. Ini yang salah. Alladzina amanu wa amil amanu wa. Akhirnya idgham dan ini salah. Nu wawunya diidharkan dulu. Contoh, alladzina amanu wa amilu amanu wa amanu wa. Tapi bukan tertahan. Kalau tertahan jadinya alladzina amanu wa nu wa. Ini salah. Nu wa salah. Nu wa salah. Pertengahan. Hanya sekedar menjelaskan waw jamaknya, waw matinya. Kita ulangi. Alladzina amanu wa amilu amanu wa amilu. Seperti itu. Kita bisa insya Allah ya. Dicoba. Satu, dua, tiga sampai selesai. Alladzina amanu wa amilu salihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Dibaca artinya. Dan orang kafir berkata, kenapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk orang yang bertobat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yaqulu alladhina kafaru, orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya, yakni Muhammad, tanda mukjizat dari Tuhannya? Qul innallaha yudhillu man yasha wa yahdi ilayhi man anab. Katakanlah, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan menunjukkan orang-orang yang bertaubat kepadanya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tenteram. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal soleh, tuba lahum wa husnu ma'ab, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang terbaik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
pada beberapa ayat ini Allah menjelaskan tentang tuntutan, di antara tuntutan-tuntutan orang-orang kafir, sebagaimana orang-orang kafir juga banyak memberikan tuntutan kepada para nabi-nabi sebelumnya. Tidak ada seorang nabi pun melainkan mereka sibuk dengan menghadapi tuntutan-tuntutan mereka. Karena ada di antara mereka yang langsung beriman kepada nabinya, ada di antara mereka sebenarnya mereka tidak mau beriman, tetapi ingin mencoba saja atau ingin melecehkan. Ya, sebagaimana hal itu terjadi pada umat-umat sebelum kita. Umat Nabi Musa misalnya, betapa luar biasa. Mereka meminta banyak hal kepada Nabi Musa. Mereka meminta agar Nabi Musa membuatkan Tuhan-Tuhan, Tuhan-Tuhan berhala. Ini pernah terjadi, sampai Nabi Musa marah besar karenanya. Kemudian setelah itu, mereka belum jera. Mereka kemudian membuat anak sapi, seekor anak sapi dari emas yang kemudian disembah. Dan mereka belum puas, mereka pun kemudian meminta pada surah Al-Baqarah ayat 45 kira-kira, atau 45 ya. Mereka meminta agar melihat Allah langsung. Coba lihat pada ayat ke 45. Mereka meminta agar Allah itu diperlihatkan langsung, kata mereka. Padahal ini permintaan yang sangat berat, permintaan yang tidak boleh terjadi pada diri kita, permintaan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat yang ke, coba lihat pada berikut ini, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Ayat keberapa itu? Ayat yang ke 55. Silakan lihat, ketika mereka berkata wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadathum as-sa'iqatu wa antum tanzurun. Artinya, dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Maka halilintar menangkanmu sedang kamu menyaksikan. Mereka meminta agar Allah memperlihatkan diri kepada Nabi Musa. Ini berat para jemaah. Jangan sampai kita dalam rangka untuk beriman kepada Allah sampai menuntut seperti ini. Ya, meskipun tidak serupa, tidak sama, tapi yang semakna. Contoh misalnya, ya Allah, kalau memang kau benar Tuhanku, turunkan emas dari langit misalnya. Nah, ini tidak boleh. Ya Allah, saya punya hutang banyak. Kalau memang kau Tuhanku, ya Allah, penuhilah hutangku itu. Tidak boleh para jemaah. Permintaan-permintaan yang pernah terjadi pada Bani Israel. Apa siksa mereka? Fa'akhazathumus sa'iqatu. Lalu mereka disambar halilintar. Jedar. Kalau kita melakukan yang seperti itu, bisa saja kita disambar halilintar atau bumi terbelah kemudian kita masuk ke dalamnya. Dan Allah banyak cara dalam masalah menyiksa seorang yang harus disiksa. Jangan aneh-aneh di hadapan Allah para jemaah. Kenapa? Allah pasti Tuhan kita dan Allah pasti kebenaran. Beribadahlah yang baik. Kalau memohon, memohonlah yang baik. Jangan yang aneh-aneh. Ya, sekedar misalnya, ya Allah, saya dililit hutang, ya Allah, ampunilah aku, berilah aku kemampuan untuk membayarnya. Ini permintaan yang normal, yang baik. Berilah aku jalan keluar, ya Allah. Berilah aku pekerjaan yang baik, ya Allah. Ini jalan-jalan permintaan yang baik. Jangan yang sifatnya, kalau engkau memang benar Tuhan, ya Allah. Lah ini, Allah itu sudah Tuhan, kenapa masih diminta bukti?
Tidakkah langit bumi menjadi saksi bagi kita? Dan diri kita ini siapa? Cukup bagi kita para jemaah. Diri kita ini cukup jadi bukti bahwa Allah itu benar Tuhan kita. Kita tidak lagi boleh aneh-aneh. Cukup jadi hamba yang sami'na wa atona, yang ta'zim, hormat, mengagungkan kepadanya. Kalaupun kita punya apa namanya kesedihan, sesuatu yang memang berat, memohon pertolongan memang wajib kepada Allah. Wajib, sampaikan saja kepada Allah. Tapi jangan yang sifatnya menghina. Kalau engkau memang Tuhan, ya Allah, tunjukkan rupamu. Nah, ini. Apa ini permintaan Bani Israel ini, saudara? Yahudi. Ya. Mana bukti bahwa engkau sebagai Tuhan, ya Allah? Jangan. Allah itu sudah terbukti Tuhan. Meskipun kamu tidak meminta bukti, Allah sudah terbukti, sudah. Jadi ini para jamaah, ini Nabi Musa. Pernah juga mereka meminta manna dan salwa, makanan manna dan salwa, pada ayat yang ke-57. Silakan dibaca maknanya. Yang ke-57 Al-Baqarah tadi. Dan kami menaungi kamu dengan awan dan kami menurunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak mendalimi kami, tetapi justru mereka lah yang mendalimi diri sendiri. Mereka kemudian minta, ya Musa, suruhlah Tuhanmu menurunkan makanan dari surga. Diturunkan oleh Allah manna dan salwa. Di dalam tafsirnya dikatakan para jamaah, seandainya mereka tidak mengkhianati perjanjian Allah, di mana Allah menyuruh agar mensyukuri nikmat itu dan jangan disimpan. Hari ini datang harus dihabiskan. Tapi karena keenaan, wah enak ini, hanya disimpan untuk dagangan masa depan. Masyaallah. Akhirnya dikutuk oleh Allah, ditutup makanan itu. Bahkan sampai ada yang mengatakan, seandainya mereka tidak berkhianat, insya Allah manna dan salwa itu sampai hari ini, sampai ke Surabaya insya Allah. Tapi karena mereka mengkhianati, ditutup oleh Allah. Dan sekarang sudah ditutup itu, kita gak dapat manna dan salwa sekarang. Gimana caranya? Ya, taat saja kepada Allah, insya Allah nanti kita akan dapat. Ya, kita akan dapat insya Allah dengan ketaatan kita sekarang. Jadi ini para jemaah contoh Nabi Isa alaihissalam oleh kaum Bani Israel dan juga oleh orang Yahudi dituntut minta mujizatnya, bukti kenabiannya. Jadi mereka orang-orang kafir itu para jemaah, mujizat, sekedar satu mujizat gak cukup bagi dia. Setelah ada mujizat satu, minta lagi mujizat berikutnya, minta lagi mujizat berikutnya, padahal tidak untuk beriman. Makanya untuk Nabi nanti kalau waktu masih cukup, ada satu hikmah di mana mereka minta mujizat diturunkan dalam ayat ini, tapi kemudian Allah memberikan tawaran kepada Nabi, apakah kalau kamu mau Muhammad, mujizat itu akan diturunkan, tapi kalau kamu mau Muhammad, maka akan kami buka taubat dan rahmah. Ya. Dalam pertama Allah mengatakan, kalau engkau mau, mukjizat aku turunkan, tapi kalau tidak mau bersyukur, akan kami siksa dua kali lipatnya yang tidak pernah kami berikan kepada siapapun di alam semesta ini, kata Allah. Akan disiksa dua kali lipat. Tetapi kalau kamu mau, akan kami beri pintu taubat dan rahmat. Akhirnya alhamdulillah Rasulullah memilih yang kedua. Sehingga bagi umat ini ada yang ditunjukkan ke jalan kebenaran, ada yang tersesat dengan kesesatannya, yang mendapat hidayah dengan kebenarannya dan yang tersesat dengan kesesatannya. Itulah yang terjadi pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibaca tafsirnya, yukhbiru ta'ala Allah
Rabbir Ta'ala, Allah Ta'ala memberitakan ankilil musyrikin, tentang perkataan-perkataan orang musyrik, permintaan-permintaannya, di mana mereka berkata, laula ay halla unzila alaihi ayatun mir rabbi, mengapa tidak diturunkan satu ayat dari Tuhannya. Kama qalu, sebagaimana mereka berkata, falyatina bi ayatin kama ursilal mursalun, pada surah Al-Anbiya ayat 5. Maka hendaklah ia mendatangkan ayat sebagaimana diutusnya para rasul-rasul yang terdahulu, kata mereka. Waqad taqaddama al-kalamu ala hadha ghayra marratin, dan telah terdahulu pembicaraan tentang masalah ini tidak hanya sekali. Wa inna Allaha qadirun ala ijabati ma sa'alu, dan bahwasanya Allah Maha Mampu, Maha Kuasa atas menjawab permintaan itu. Wa fil hadithi, dan di dalam hadis dikatakan, annallaha auha ila rasulihi, bahwasanya Allah mewahyukan kepada rasulnya, ini yang kami ceritakan tadi, lamma sa'aluhu, ketika mereka meminta kepada Nabi, yakni mereka pernah meminta kepada Rasulullah, apa yang diminta? An yahula lahum as-safa dhahaban. Nah ini, mereka pernah minta agar bukit Safa itu dijadikan emas. Wallahi para jamaah, hanya untuk beriman kepada Allah saja mereka menuntut agar bukit Safa dibikin emas. Dan ini sikap akhlak yang tidak pantas. Jangan terjadi pada kita. Kalau terjadi pada kita, seandainya tetap diberi dan tetap beriman, maka dikhawatirkan imannya pun bukan iman yang kuat. Bukan iman yang kuat. Kita menginginkan beriman itu seperti imannya Bilal bin Abi Rabah, yang memang karena takut pada Allah, begitu melihat kebenaran telah datang, langsung beriman. Sampai dicambuk pun tetap beriman. Kita menginginkan seperti imannya Abu Bakar, yang dengan sukarela memang mengetahui kebenaran. Seperti imannya Umar bin Khattab, yang memang telah melihat kebenaran di depan mata. Itulah yang terbaik dalam masalah iman para jamaah. Jangan seperti yang terjadi ini, dan juga yang terjadi pada Bani Israel. Sehingga apa jadinya? Bani Israel setelah itu imannya hanya antara pagi sampai siang saja, sorenya sudah kafir lagi. Bani Israel itu pagi beriman, sore kafir, sore beriman, pagi kafir, dan pada akhirnya terlaknat. Kenapa? Karena setiap mau beriman masih ada syarat. Ini penting, ini ilmu. Kaum Bani Israel, Yahudi, Nasrani juga mau beriman tapi pakai syarat. Yahudi beriman tapi bikinkan Tuhan-Tuhan dulu. Mau beriman tapi perlihatkan dulu Allah. Mau beriman tapi turunkan dulu makanan dari langit. Nasrani, kaumnya Nabi Isa juga demikian. Mau beriman, turunkan dulu makanan dari langit. Maka turunlah Al-Ma'idah, sampai dilestarikan oleh Allah di dalam Al-Quran menjadi surat Al-Ma'idah. Turun dari langit. Nabi Isa sempat marah, kenapa kalian tidak beriman? Kenapa kalian minta seperti itu? Itu maknanya. Apa kata mereka? Ya, karena supaya iman kami lebih kuat. Jadi mereka kepinginnya imannya tambah kuat. Minta bukti makanan dari langit turun. Itu sudah diminta oleh kaum Nasrani. Makanya kemudian mereka terlaknat setelah itu. Kenapa? Iman yang bersyarat tidak akan lama bertahan. Setelah syaratnya hilang, mereka kecewa, kafir lagi. Kan begitu. Seperti kaum Bani Israel. Iman yang benar adalah iman yang dari hati.
sebagaimana sebagian besar kaumnya Nabi Musa dan Bani Israel, dan sebagian kaum Nasrani, sebagaimana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat seluruhnya datang kepada Rasulullah dengan iman yang yakin. Alhamdulillah, semua para sahabat Nabi tidak ada yang dengan terpaksa. Tidak ada. Mereka datang karena memang melihat kebenaran. Makanya kemudian iman mereka terpuji karenanya. Karena mereka pada akhirnya bertahan di atas iman itu apapun yang terjadi. Sebab imannya datang dari kesadaran karena melihat kebenaran. Itulah iman yang kita harapkan. Jangan beriman kepada Allah dengan iman yang bersyarat. Apa contohnya? Saya kalau sembuh dari sakit ini, saya mau beriman. Ini iman yang bersyarat. Saya punya hutang. Kalau engkau memberi aku sehingga aku bisa melunasi hutang-hutang, ya Allah, aku akan beriman. Ini iman yang bersyarat. Apa terjadi di masa Nabi? Terjadi. Pernah terjadi di masa Nabi keimanan yang semacam itu, tapi terjadinya bukan kepada para sahabat yang mulia. Mereka tidak menjadi sahabat yang penting. Bahkan mereka mungkin telah munafik setelah itu, sebagaimana pada ayat berikut ini Allah menggambarkan tentang iman mereka yang bersyarat tadi. Lihat pada surah ke-22, surah Al-Hajj ayat 11. Qorinya segera mempersiapkan. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man ya'budu Allah 'ala harf. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Artinya, Allah menceritakan tentang orang yang beriman kepada Allah tapi iman bersyarat. Apa kata Allah? Dan di antara manusia, man ya'budullaha ala harf, ada yang menyembah Allah hanya di pinggiran saja, enggak sungguh-sungguh. Fa in asabahu khairun tuma'an nabi, jika dia mendapatkan kebaikan, dia tenang dengan Islam ini, dengan imannya. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi, jika dia mendapatkan musibah, misalnya di dalam Islam enggak dapat jabatan, di dalam Islam idenya tidak dipakai, di dalam Islam tidak mendapatkan kedudukan misalnya, maka dia berbalik ke arah belakang. Apa kata Allah? Khasirat dunya wal akhirah, rugi dunia, rugi pula di akhirat nanti. Zalikal huwal khusranul mubin, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Telah terjadi para jamaah, ada pada saat hijrah ke Madinah, ada sebagian orang ikut hijrah ke Madinah menampakkan keislamannya. Ternyata karena ada bersyarat. Sesampainya di Madinah, ternyata enak. Unta-untanya pun juga beranak, rezekinya juga lancar. Maka dia berkata kepada keluarganya, tetaplah kita di agama ini. Karena agama ini, memberikan manfaat. Tapi ketika ternyata sampai di Madinah, sulit cari kerjaan, gak dapat kedudukan, ontanya pun juga gak bunting-bunting, susah. Maka dia berkata kepada keluarganya, sesungguhnya Islam inilah yang membuat kita sial ini. Subhanallah para jamaah. Na'udzubillah. Jadi ada di antara manusia itu yang agama itu hanya untuk
apa namanya sarana hidup. Jadi dia berkeyakinan dengan agama dia akan bahagia, dengan agama dia akan mendapatkan untung. Ada orang yang beragama dengan seperti itu, dan ini salah. Beragama ini para jamaah karena kita hamba Allah, dan untuk menunjukkan penghambaan kita kepada Allah, itulah beragama. Karena kita sebagai hamba Allah yang wajib menyembah Allah, sebab Allah tidaklah menciptakan kita kecuali untuk menyembah kepadanya. Sebagaimana dalam surah ke-51 ayat 56 Allah menyatakan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali agar beribadah kepadaku. Jadi agama ini para jamaah kewajiban, karena kita diciptakan memang untuk beragama. Bukan beragama supaya kaya, supaya dapat jabatan. Atau jangan terjadi begini para jamaah, kita baru sholat tahajud, sholat duha supaya rezekinya lancar. Na'udzubillah, bahaya itu. Ternyata sholat tahajud lancar, sholat duha lancar, tokonya tambah macet, akhirnya akan berbalik. Ternyata duha gak ada apa-apanya. Masya Allah, ini contoh. Ternyata sholat tahajud gak ada apa-apanya, ini contoh. Kenapa? Karena di sholat tahajud ada syarat. Sholat lima waktu kita karena kita menghamba pada Allah, menyembah Allah. Sholat tahajud kita karena kita menyembah Allah. Sholat duha kita karena kita menyembah Allah. Jangan karena supaya dagangannya laris, jangan. Tetapi kalau dengan sholat tahajud, sholat duha itu, kemudian Allah juga memberikan kelapangan rizki, bersyukurlah kepada Allah. Tetapi ketika dengan ibadah kita, sholat lima waktu kita, sholat tahajud kita, rawatib kita, duha kita, ditambah dengan sholat mutlak sebanyak-banyaknya, baca Quran sebanyak-banyaknya, ternyata hidupnya juga biasa-biasa, pas-pasan, bahkan juga susah, tidak apa-apa. Bersabarlah, karena itu ujian. Ujian yang penting para jemaah, tekad kita adalah semoga kita diberi kemampuan dalam keadaan apapun tingkatan hidup kita, kita bisa memberikan hak Allah dengan sepuas-puasnya. Itu yang penting. Mari kita berusaha memberikan hak Allah. Apa hak Allah? Yaitu penyembahan kita terhadapnya. Bagaimana kita berusaha persembahan kita kepada Allah apa namanya sempurna dalam keadaan apapun kita. Karena ujian di dunia, adapun balasan itu di akhirat nanti. Bahkan para jamaah, tugas kita menyembah Allah di dunia ini batasannya sampai kapan? Tidak ada batasan. Sampai hancur pun tuh Allah Tuhan kita. Sampai tubuh kita hancur pun kewajiban menyembah kepada Allah tidak ditutup, tidak dibatalkan. Kewajiban kita menyembah Allah sampai kita hancur pun, sampai tubuh kita jadi debu, Allah adalah Tuhan yang wajib kita sembah. Jangan beribadah kepada Allah dengan syarat perannya tidak pantas. Ya, artinya sholat tahajud dimaksudkan supaya cepat cari jodoh misalnya, supaya cepat cari kerjaan, supaya cepat cari rezeki. Jangan. Sholatlah tahajud malam, sholatlah malam hari karena beribadah kepada Allah. Sholatlah di waktu duha, seberapa? Minimal 2 atau 4, maksimal sebanyak-banyaknya silakan. Karena kita menyembah Allah, sebab dialah yang berhak. Sesembahan kita adalah hak Allah. Berikan hak Allah dengan penuh, maka Allah akan memberikan hak kita dengan sepenuhnya di dunia atau nanti di akhirat nanti. Suatu ketika Rasulullah berboncengan bersama Mu'ad bin Jabal. Kata Rasulullah, atadri ma haqqullahi alal ibadi wa ma haqqul ibadi alallah. Tahukah kamu apa hak Allah atas manusia dan apa hak manusia atas Allah?
qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah yang maha tahu, kata Mu'adz bin Jabal. Qala, Rasulullah kemudian berkata, haqqullahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang harus dipenuhi oleh seorang hamba, harus dipenuhi 100% oleh seorang hamba adalah sembahlah Allah dan jangan persekutukan Allah dalam persembahan. Fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka, yakni para hamba, telah melakukan hal itu, telah memberikan hak Allah dengan penuh, fa haqqun 'alaihim alla yu'adzibahu. Di mana hak manusia, hak para hamba ini, Allah tidak akan menyiksa mereka. Au kama qala. Inilah para jemaah. Berikan hak Allah dengan penuh. Ketika memberikan hak Allah, gak usah dikaitkan dengan, ya Allah, aku sholat tahajud supaya engkau memberi kelancaran hidup. Jangan. Nah, apa bu? Kamu itu gak pernah sholat tahajud, makanya kerjaanmu seret. Ada gak orang seperti itu? Hah? Banyak itu. Banyak itu. Ini salah. Nanti kalau sudah kaya, gak sholat tahajud lagi nanti. Sholat tahajud kita bukan karena supaya dagangan kita laris, supaya bukan karena supaya kita jadi kaya, supaya kita misalnya selamat dari mara bahaya, bukan. Sholat tahajud kita sebagai bagian dari ibadah di malam hari kita. Ada beberapa waktu para jamaah yang harus dipenuhi. Bagaimana 24 jam ini kita penuhi dengan sholat? Pertama, waktu 5 waktu. 5 waktu yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini 5 waktu harus kita penuhi dan bersama rawatibnya, qobliyah, ba'diyah. Jangan dikurangi. Ada lagi jeda waktu di antara itu. Apa? Antara waktu isya dengan waktu subuh. Ini jeda waktu. Isi juga dengan ibadah, terutama ibadah sholat. Yang lain seperti baca Quran atau berzikir mungkin, tapi yang pasti ibadah sholat. Jeda antara isya dengan subuh isilah dengan sholat, walau rakaatan, meskipun 1 rakaat atau 3 atau 5 atau 7 atau 9 atau 11 atau sebanyak-banyaknya ketika salat witir sudah dilaksanakan. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sebanyak-banyaknya. Nabi pernah ditanya tentang salat malam. Apa kata Nabi? Mathna mathna. 2 rakaat, 2 rakaat. Fa idza khasitum as-subha fatutir wahidatan. Kalau kamu sudah khawatir sudah masuk waktu subuh, maka tutuplah dengan 1 witir, kata Rasulullah. Au kama qala. Ini salat malam silakan sebanyak-banyaknya. 2 rakaat, 2 rakaat. Yang penting witir jangan 2 kali. Yang penting witir jangan 2 kali. Batasan witir 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Ini batasan witir. Adapun batasan yang 2 rakaat tidak ada batasannya. Hatta ila an qadarahullahu masya'a. Sampai kepada apa yang dikatakan salat tahiyatul masjid ini ada sebab. Karena itu haknya masjid, tidak ada sangkut pautnya dengan waktu, kapan saja. Atau misalnya saat itu harus mensolati jenazah. Ini salat-salat yang ada sebab. Tanpa sebab tidak boleh diisi. Kemudian pas matahari terbit, ini tidak boleh diisi. Kemudian antara matahari terbit kira-kira sepenggala sampai terbitnya sampai waktu zuhur, inilah sholat sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya silahkan. Kemudian setelah sholat asar sampai terbitnya matahari, di sini tidak boleh diisi kecuali ada sebab tadi. Artinya para jamaah, mari jedah-jedah waktu ini jangan sampai tidak ada walaupun 2 rakaat. Walaupun 2 rakaat. Pastikan antara jam 6 sampai jam 12 itu meskipun 2 rakaat.
Lu kita kerja Ustaz, kerja di pabrik. Bisa dilakukan sebelum berangkat atau nanti pas istirahat sebentar misalnya. Atau pastikan mungkin sebelum berangkat. Entah itu di rumah atau di jalan. Kalau misalnya jauh dan harus memburu waktu, mungkin bisa membidik masjid mana yang nanti kita sempat mampir. Diupayakan. Kalau tidak sama sekali tidak bisa, yang penting diisi dengan kebaikan yang lain para jemaah. Jadi inilah 24 jam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para jemaah pernah terjadi, bisa dilihat, wah masya Allah ya, ternyata proyektornya lagi hang ini ya. Mungkin kena IT. Ya. Para jemaah, pernah orang Quraisy meminta langsung kepada Nabi Muhammad, berdoalah kepada Tuhanmu agar Bukit Shofa dijadikan emas. Masya Allah para jemaah, hampir saja Nabi itu sudah begini. Karena mereka berjanji, kalau itu terjadi, kami akan beriman, kata mereka. Padahal orang kafir itu sejak dulu para jemaah tidak pernah akan beriman, yang namanya orang kafir. Tetapi Nabi itu manusia biasa, dan memang ada hikmahnya. Nabi sudah mau angkat tangan. Kalau Nabi sudah kadung angkat tangan para jemaah, Allah pasti akan merubah Bukit Uhud jadi emas. Tapi konsekuensinya kalau Nabi sudah berdoa, para nabi, para jamaah, kalau sudah mengaminkan permintaan umatnya, bahaya. Bahayanya apa? Karena sanksinya, kenapa dia minta, wong nabinya sudah jelas. Ini nabi, kan sudah cukup beriman saja, ini nabi benar. Kenapa ini seorang nabi masih diminta? Makanya ketika nabi, seorang nabi siapapun dia, sudah terkadung mengangkat tangan karena permintaan umatnya, bahayanya kalau tidak bersyukur Allah akan siksa dua kali lipatnya. Sebagaimana permintaan kepada Bani Israel kepada Nabi Musa, Allah siksa dua kali lipatnya. Sampai ketika mereka yang membuat anak sapi itu, siksaannya apa? Mereka saling menusuk. Disiksa harus saling menusuk satu dengan yang lainnya. Kalau tidak, tobatnya tidak diterima. Ini tobat yang mengerikan. Tidak akan terjadi kalau bukan karena permintaan yang berat. Umatnya Nabi Isa ketika minta makanan dari langit, Allah pun ancam kalau tidak bersyukur akan disiksa dua kali lipatnya. Sebagaimana umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka minta wa an yajriya lahum yanbu'an, dan agar diperjalankan untuk mereka sumber-sumber mata air. Karena di Saudi itu kan gak ada mata air. Wah, bagi bapak-bapak yang sudah umroh terkesan apa? Di sana, di Saudi, jangan minta daun pisang. Gak akan terdapat di sana. Kok gak ada daun pringnya? Gak akan terdapat di sana. Sementara di Indonesia, sepanjang jalan, daun pisang berceceran. Tapi tidak bersyukur. Nah ini. Kemudian wa an yazihal jibalu min hauli makkata fayasiru makana murujan wa bisatina wa basatina. Orang-orang Quraisy datang kepada Nabi agar gunung-gunung yang ada di Mekah itu berpindah ke tempat lain, dan agar menjadi tanah yang lapang, dan keluar tumbuh-tumbuhan, dan keluar kebun-kebun. Ini permintaan mereka. Maka apa kata Rasul, kata Allah, in syi'ta ya Muhammad, kata Allah, jika kamu mau Muhammad, ataituhum dzalika, akan aku beri mereka dengan permintaan itu. Fa in kafaru, tapi jika aku beri mereka dan mereka kafir, fa inni u'adzibuhum adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin, maka sesungguhnya aku akan menyiksa mereka dengan suatu siksa yang belum pernah aku berikan kepada alam semesta ini. Allah akan siksa dua kali lipatnya. Kalau Allah mau, wahai Muhammad, kalau kamu mau, kata Allah. Wa in syi'ta, dan kalau kamu mau Muhammad, fatahtu alaihim babat taubati warrahmah. Kalau engkau mau Muhammad,
artinya tidak minta agar bukit-bukit dipindah, bukit Uhud jadi emas. Kalau engkau mau, akan aku buka bagi mereka pintu rahmat dan pintu taubat. Faqala, apa kata Rasulullah? Dan ini Masya Allah, Rasulullah adalah pejuang kita, pahlawan kita. Rasulullah berkata, bal taftah lahum babar rahmati wat taubati, babat taubati war rahmat. Bahkan ya Allah, bukalah untuk mereka pintu taubat dan pintu rahmat. Akhirnya Allah turunkan ayat, kul innallaha yudhillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab. Katakan Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang disesatkan dan memberi petunjuk siapa yang kembali bertobat kepadanya. Ai huwa al-mudillu, dialah Allah yang menyesatkan siapa yang dikehendaki. Wal hadi, dan yang menunjukkan kepada siapa yang dikehendaki. Sawa'un ba'athar rasulu bi ayatin ala wafqi ma iktarahuhu, sama saja apakah rasul itu diberi ayat, diberi mukjizat seperti yang mereka permintakan. Aulam yujibhum ila su'alihim, atau rasul itu tidak menjawab apa yang diminta oleh mereka. Fa innal hidayata, maka sesungguhnya petunjuk itu, wal idlala, kesesatan itu, laisa manutan bidzalika wala adamihi, tidak tergantung kepada diberi mukjizat atau tidak diberi mukjizat. Maka siapa yang memang diberi petunjuk, bersyukurlah kepada Allah. Dan yang sudah disesatkan, maka kerugian yang besar. Sementara para jamaah, saat ini iman ada pada kita, insya Allah inilah petunjuk. Maka marilah kita jaga iman ini dan kita pupuk sampai iman ini menjadi tebal, iman ini menjadi tinggi, menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di qalbin salim, dengan hati yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.